Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Warga di Blitar, Jawa Timur mulai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah akibat gempa magnitudo 6,1 sore kemarin. Sejumlah bantuan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya, warga Blitar dibantu petugas BPBD dan TNI Polri mulai melakukan pembersihan. Penanganan korban juga mulai dilakukan, termasuk penyaluran bantuan sembako dan kebutuhan lainnya. Jadi juga sudah kerja bakti dari TNI, dari Polri, kita langsung terjun ke masyarakat memberikan bantuan sebatas yang bisa diberikan. Mudah-mudahan nanti dalam penanganannya, kita upayakan rumah-rumah yang kena dampak juga akan kita bantu sesuai dengan kapasitas kemampuan dan kondisi real yang ada di. Berdasarkan data BPBD, kurang lebih 200 rumah warga di kota dan Kabupaten Blitar rusak ringan akibat gempa, 98 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak berat. Selain itu, ada 12 orang mengalami luka ringan akibat bencana ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.